Penanggulangan kerugian besar akibat dampak yang ditimbulkan hama tikus di sejumlah wilayah persawahan Kabupaten Pati perlahan dapat diminimalisir kelompok tani berkat dorongan Pemkab Pati. Sebagai contoh, di Desa Tawang Harjo, Kecamatan Wedari, Jaksa, pagi tadi telah diadakan upaya pengendalian ketahanan pangan dengan cara menghentikan serta mengantisipasi pergerakan hama tikus. Kegiatan pengendalian hama tikus atau dikenal gerobyok tikus telah dihadiri Bupati Pati Haryanto, Kepala Dispertanak Kabupaten Pati, Asisten 2 Seda Pati, beserta pemerintah Desa Tawang Harjo yang diikuti kelompok tani Sri Utami. Gerobyokan tikus dinilai gagal oleh Bupati Pati. Hal tersebut dikarenakan rumah burung hantu yang dipasang oleh kelompok tani dapat menangkal serangan hama tikus. Di tengah kegiatan, Bupati Pati Haryanto mengatakan, apresiasi patut diberikan kepada kelompok tani Sri Utami. Meskipun gerobyok kali ini dinilai gagal, hal itu dapat mengidentifikasi kegemilangan penangkal hama tikus menggunakan predator seperti burung hantu. Gerobyok antikus itu tidak hanya pada hari ini, memang di beberapa daerah yang endemis. Namun kali ini, sekalipun kita berupaya untuk mendapatkan, namun hanya prosentasenya kecil, itu bukan berarti tidak berhasil. Justru malah kelompok tani Desa Tawang Harjo ini berhasil. Karena apa? Karena bisa mendirikan robua-robua yang dipakai untuk burung hantu. Sehingga dengan adanya banyaknya burung hantu, itu pasti tikus akan dimangsa, akan dimakan, dan akhirnya berkurang. Sebagai contoh di Babalan, dulu endemis tikus, sekarang menjadi pengembangan burung hantu. Ternyata juga di sana sekarang sudah tidak ada lagi tikus karena banyaknya penangkaran burung hantu. Kalau nanti di sini menjadi kecamatan penangkar burung hantu, sudah barang tentu dengan alami itu akan berkurang. Oleh karena itu, bapak-bapak tadi kelompok tani hanya mendapatkan sebagian kecil, itu adalah bagian keberhasilan bapak-bapak dalam rangka mengembangkan rubuah ini. Ya, untuk program rubuah ke depan Pak, pengembangan ke daerah ya? Ya sudah barang tentu, tadi saya perintahkan kasih yang menangani untuk mengajukan perubahan kalau nanti ada anggaran, kalau tidak ada pasti 2018 pasti kita programkan untuk kecamatan-kecamatan yang lain. Dan ini semua kita jangkau begitu karena jangan sampai kalau kita grupyokan itu tidak tuntas, tapi kalau kita apa itu mendirikan rumah burung hantu di beberapa tempat, kita ada dukungan dari pemerintah, ada swadaya, itu adalah yang terbaik. Sebelumnya hama tikus telah menjadi endemis bagi para petani di wilayah Kabupaten Pati. Apalagi di Desa Tawang Harjo, dampak yang diberikan hama tikus cukup membuat petani resah dan merugi. Setiap tahun hasil panen selalu gagal, oleh karenanya masyarakat yang dikawal pemerintah desa setempat mengupayakan solusi persoalan tersebut agar segera terselesaikan. Sudarmono, Kepala Desa Tawang Harjo, menceritakan siklus tanam di desanya. Petani Desa Tawang Harjo sempat dibuat khawatir oleh hama tikus pada tahun 2014 silam. Oleh karenanya, kelompok tani bersama pemerintah desa melakukan studi ke Desa Babalan. Tahun 2014, itu Tawang Harjo mengalami gagal panen. Yang gagal panen itu yang disebabkan oleh hama tikus. Nah, dari itu, kita mengadakan dalam arti solusi, kita berbicara dari perwakilan kelompok. Kalau nggak salah kemarin itu dari awal-awalnya itu ada 10 orang yang saya ajak berdiskusi gimana untuk jalannya, misalnya proses untuk mengantisipasi atau mengatasi tikus. Jadi tahun 2014, itu ada kurang lebih 10 orang, itu saya ajak studi banding di Babalan Gabus. Itu ada di sana karantina burung Tito Abang. Jadi itu awal mula tahun 2014 kita studi banding di Babalan. Terus dari para petani bersuadaya untuk mendirikan karantina tersebut. Tapi dengan adanya biaya,
warga adang tani ya, itu misalnya swadaya membentuk karantina semi permanen yang dibuat dari bambu. Lebih lanjut, Sudarmono menambahkan, pada tahun 2015, PMK Pati melalui Dispertanak Kabupaten Pati menggelontorkan bantuan berupa rumah burung hantu sebanyak 5 unit. Kemudian kelompok tani tergugah untuk mengembangkannya dengan cara bersuadaya. Dari Dinas Pertanian memberikan bantuan rubuha, itu yang jumlahnya 5 unit. Itu termasuk yang di Sing Utami 2, yang di Tapen 3, itu pada waktu tahun 2015. Dan waktu itu juga, untuk menutup kemungkinan, untuk kelompok tani membuat rubua yang sifatnya semi permanen kurang lebih 20 unit yang masih terpampang itu dibuat dari pring-pring itu. Itu istilahnya hasil karya yang semulanya masih dalam kategori belum ada dananya. Dalam arti biar caranya biar itu berjalan maju dulu. Kondisi di Desa Tawang Harjo sendiri dapat dikategorikan sebagai wilayah irigasi, sebab para petani dapat melakukan dua pola tanam padi yang kemudian berpotensi musim tanam ketiga dengan palawija. Pola tanam untuk tanaman padi di sini ada dua pola tanam. Karena apa? Di sini termasuk saluran irigasi. Jadi kalau curah hujannya masih bisa kategori bisa diandalkan atau bisa masih ada curah hujan, jadi di sini Tawang Harjo ada 3 musim tanam padi. Tapi kalau curah hujannya berkurang dan masih ada kemarau, musim tanam padi 2 MT. Jadi yang ketiga, MT ketiga polo hijau, biasanya kacang hijau. Ulasan potensi garapan sawah di Desa Tawang Harjo, Kecamatan Wedari, Jeksa tadi mulai menunjukkan hasil yang memuaskan bagi para petani. Pasalnya hama tikus sudah dapat ditangani. Dari jangka waktu kurang lebih 4 tahun, serangan hama tikus mengalami penurunan drastis. Jika sebelumnya berjumlah ribuan, kini mulai terpangkas menjadi ratusan ekor. Kendalian organisme pengganggu tanaman. Beberapa metode memang banyak dilakukan, mulai dari metode kimia, biologi, fisik, ya termasuk salah satunya adalah grobioan, itu adalah teknologi metode secara fisik. Ada juga dengan metode dengan musuh alami, salah satunya adalah dengan burung hantu. Burung hantu di Sri Utami ini juga sudah berkembang dengan bagus. Ini tidak lupa peran serta teman-teman BPK, BPP, OPT, juga PPL, khususnya PPL binaan Pak Bupati. Muhtar Effendi, Kepala Dispertanak Kabupaten Pati, mengemukakan siklus hama tikus di sejumlah wilayah Kabupaten Pati. Berkat rumah burung hantu yang terpasang, perlahan hama tikus dapat diminimalisir. Menurut setelah ada populasi burung hantu, dengan adanya serangan tikus tahun 2013, jadi serangan padi dari tikus, hama tikus, 1.615 hektar. Kemudian tahun 2014 menurun 1.429 hektar, tahun 2015 947 hektar, dan 2016 631 hektar. Ini sekabupaten Pati. Artinya bahwa sangat signifikan, ada betul-betul hasilnya dengan adanya predator tikus, khususnya musuh alami yaitu pengembangan burung hantu. Kemudian tahun 2016 ini memang pembangunan burung hantu hanya ada di Kecamatan Wedari Jeksa di Desa Tawang Harjo. Kemudian untuk rumah burung hantunya ada 35 unit. Tadi Pak Bupati juga sudah menginstruksikan, mudah-mudahan nanti di perubahan juga bisa diusulkan kaitannya dengan pengembangan rubuha.
tapi tidak terkecuali ini memang peran serta swadaya dari para kelompok-kelompok tani ini sebetulnya yang kita harapkan bersama. Nah, swadaya ini dewi biasanya le ngopeni itu sok yo aret desanya le ya. Kemudian juga kami laporkan Pak untuk Kabupaten Pati, karantina yang seperti telah diresmikan Bapak Bupati tadi adalah sejumlah 5 unit ya. Kemudian Rubuha sampai tahun 2016 yang dari APBD itu ada sejumlah 200 unit tersebar di 13 kecamatan. Untuk swadayanya ini justru lebih banyak, yaitu 1.432 unit ya, swadaya-swadaya dari beberapa kelompok tani yang ada di Kabupaten Pati. Kegigihan pemerintah daerah Kabupaten Pati tidak jauh dari pengawalan visi dan misi Bupati Pati Haryanto, di mana membangun daerah melalui desa-desa. Bupati Pati Haryanto menuturkan pengembangan rumah burung hantu patut dilestarikan para petani di seluruh wilayah Kabupaten Pati dalam menangkal serangan hama tikus. Kemudian pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan untuk bersatu padu mengawal program-program pembangunan yang tertuang di dalam visi dan misi. Visi dan misi ini tentunya adalah berbagai persoalan, berbagai program yang sudah kami akomodir di sana. Nah, kekurangan-kekurangan itu barang tentu tidak bisa semuanya digantungkan kepada daerah. Nah, inilah yang kita harapkan, semangat gotong royong, guyub rukun terhadap kemajuan di desanya itu. Oleh karena itu, tadi diadakan grobyo antikus, hasilnya sedikit, itu justru keberhasilan penjenengan. Kalau hasilnya tikus itu banyak, malah bukan berhasil. Berarti belum berhasil, karena apa? Tergolong endemis tikus, gone tikus. Karena tadi sudah ada burung hantu kurang lebih 40-an tadi, coba sampean itu 40 itu kalau setiap malam memakan 5 ya, 5 kali 40 sudah 200. Itu tiap malam. Dimakan tidak dimakan dia pasti mencari mangsa. Ya, pasti mencari mangsa. Oleh karena itu daerah-daerah yang dulu endemis kemudian ada penangkaran burung hantu itu pasti berhasil. Penjenengan saya waktu pertama masuk di Babalan itu belum ada penangkaran ini. Kemarin saya berikan bantuan juga penangkaran pertama kali. Saya memberikan bantuan penangkaran itu saya tahun yang kedua. Tahun menjabat yang kedua, tahun menjabat pertama saya ke sana banyak yang enggak panen. Gagal panen. Ya. Kemudian saya menimba ilmu dari Demak, ya, dari Demak itu banyak cerita keberhasilan petani dulunya juga banyak diserang hama tikus, tapi setelah dikembangkan burung hantu ini memang tidak. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, ini dikembangkan. Penjenengan nanti pasti banyak didatangi oleh daerah-daerah lain, desa-desa lain, bahkan luar kota, mesti studi di sini. Nah, di samping untuk pendapatan dari para kelompok, juga memberikan pemahaman kepada para petani yang lain. Jadi ini dikembangkan terus. Jangan dikembangkan setrum. Ya. Setrum ini mahal. Kalau awak edw lali malah ciloko nenggone awak edw. Kemarin di Margorejo meninggal, di Baturejo itu udah gak hitung berapa kali, di Gabus pernah. Dan kalau dipasang setrum, manuke ya sama, kena setrum mati. Jadi lebih baik kita bersama-sama, nanti akan saya arahkan Pak Kepala Desa tahun yang, karena ini sudah bikin APBDes, kemarin kita terlambat, saya juga kelupaan, itu mestinya bisa ditunjang desa APBDes. Dari ADD itu nanti kita arahkan untuk juga membantu. Itu bisa. Karena apa? Kita sudah punya program dana desa. Dana desa yang cukup besar. Jadi bapak-bapak sekalian, ini
saya memang membantu tapi tidak bisa secara keseluruhan. Jadi keluhan-keluhan. Dan ini desa ini juga dapat TMMD. Desa Tawang Harjo. Tawang Harjo untuk TMMD. Itu Tawang Harjo mengalami gagal panen. Yang gagal panen itu yang disebabkan oleh kalian organisme pengganggu tanaman. Beberapa metode memang banyak dilakukan, mulai dari metode kimia, biologi, fisik, kemudian pemerintah kabupaten, pemerintah kecamatan untuk bersatu padu mengawal program-program pembangunan yang tertuang di dalam visi dan misi. Visi dan misi ini tentunya adalah kegiatan keropok tikus di Desa Tawang Harjo merupakan agenda rutin Pemkab Pati dalam mensosialisasikan penanggulangan hama tikus. Dalam kesempatan ini juga Bupati Pati Haryanto telah meresmikan rumah burung hantu. Oksan Nuraje, Simpang 5 TV melaporkan.